Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat berharap perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Tujuannya yakni agar mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang seiring dengan hadirnya revolusi industri saat ini. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sendari mengatakan perguruan tinggi harus melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk terus melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus mengalami perkembangan seiring dengan hadirnya era revolusi industri saat ini. Hal tersebut diungkapkan Ine saat memberikan sambutan pada acara sidang terbuka Senat Politeknik LP3I Bandung dalam rangka wisuda 15 program Diploma 3 Tahun Akademik 2017-2018 dengan tema menyiapkan SDM yang berdaya saing dalam menghadapi era revolusi industri. Ini menampakkan pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Barat selama ini berkewajiban, khususnya di dunia pendidikan, sesuai dengan amanat undang-undang untuk selalu mendukung kebutuhan pendidikan di Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang cukup besar, hal tersebut menjadi tantangan yang luar biasa. Namun pihaknya meyakini dengan terjalinnya kerjasama yang baik dengan seluruh elemen dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peran serta pemerintah, perguruan tinggi meningkatkan tadi bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang tentunya bisa diandalkan, berintegritas, kemudian juga mumpuni, bersaing di Jawa Barat ini. Dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang cukup besar, ini menjadi tantangan yang luar biasa. Tapi kami yakin dengan kolaborasi, kerjasama seluruh unsur, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat tentunya akan terus berjuang untuk bisa bersama-sama menghadapi era revolusi industri keempat ini. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.